Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bro sama channel gue Merpati Lost Door. Nah di video kali ini kita review lapak IP ya bro, yang tempatnya ada di perumahan PT IP Brigade Gunung Putri bro, Telajung. Nah nanti alamat jelasnya gue taruh di deskripsi bawah ya bro. Jadi teman-teman yang mau ngamen di lapak IP bisa langsung lihat aja di Google Map. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video gue bro. Gratis bro, gratis. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya bro, agar dapat notifikasi video-video terbaru bro dari Merpati Lost Door. Oke, langsung aja bro, kita cekidot. Nah ini lapaknya bro, lepasannya los bro, sekitar 300-500 meter bro, los banget. Nah di sini juga bantalannya juga tebal bro, tebal banget, kurang lebih 50-60 cm bro, setengah meter lah tebal bantalannya. Jadi burung aman bro main di sini. Nah buat teman-teman yang mau main di lapak IP atau mau coba-coba ngamen ke lapak IP, silakan, kali aja dapat podium di lapak IP ini, karena saingannya juga fighter-fighter ya, tim-tim besar dan tim kecil bro ada juga di sini. Jangan berkecil hati, namanya burung kita lepek aja dulu baru curhat. Ikutin terus video gue bro sampai habis. Nanti kita pantau titik 5 atau setaranya bro. Nih teman-teman lama bro, banyak juga main di sini. Dari lapak ke lapak banyak juga yang ngamen ke lapak IP teleskopik. Buat teman-teman Merpati Lost Door dimanapun anda berada, boleh banget main ke lapak IP. Sini lepasannya los, tiangnya juga nggak begitu tinggi, dan setarannya pun dijamin burung lumayan tinggi. Nanti kita ke setarannya bro. Nah ini lapak titik satu nih bro. Nah kalau ini tampilan dari depannya nih bro, ya titik satu lah, kurang lebih 100-150 meter bro, kepantau banget bro. Nah kepantau kan tuh. Oke nanti kita langsung ke setar ya bro. Ya buat teman-teman Merpati Lost Door dimanapun anda berada, boleh coba-coba ngamen di lapak IP teleskopik. Dijamin 1 atau 2 jam burung setar kalau memang burung teman-teman di sini burung pelayar. Oke ikutin terus video gue ya sampai habis, kita ke tempat lepasannya bro atau setaran. Cekidot. Any fear, I've been flying from town to town.
from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Ini kira-kira di titik 5 bro, sampai titik 6 ini. Burung di sini pun udah lumayan tinggi bro, tinggi halus. Sampai-sampai nggak kepantau bro. Apalagi setarannya bro. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe ya bro. Bantu support channel Merpati Lost Door agar lebih berkembang. Buat teman-teman Merpati Lost Door, jika ada saran dan kritik, boleh langsung aja komen di kolom komentar bawah ya. Salam satu hobi, salam satu langit, Merpati Lost Door. Nanti hari Sabtu insya Allah kita bikin YouTube di lapak IP bro. We'll be right back.
lagi di setara itu mungkin pasti ngolong kalau main di lapak IP, karena burung tinggi-tinggi bro di sini. Ikutin terus video gue bro sampai habis, nanti kita shoot tempat istirahatnya bro, di mana di lapak IP ini. Oke, langsung aja bro kita ke lapak lagi. Nah ini dia bro tempat istirahatnya bro, ada warungnya, ada tempat duduknya juga bro. Ya lumayan lah, sederhana buat istirahat kalau habis ngelop atau ngelatih burung. Lumayan banyak bro tempat duduknya. Ini juga teman-teman banyak bro di sini yang main dari lapak-lapak luar. Ada banyak bro bangkunya ya. Kalau saat event di sini memang ramai banget bro, ramai banget. Makanya dibikin tempat duduk yang lumayan banyak, sediain sama panitianya. Buat teman-teman merpati Lost Dog, kalau mau main di lapak ini nanti lihat di Google Map ya. Intinya lapak IP teleskopik ini lumayan los, burung cepat setar juga 1 atau 2 jam. Lepasannya juga nggak begitu jauh, nggak begitu deket, ya terpantau lah intinya mah. Oke buat teman-teman, sampai sini aja video gua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video gue bro, gratis bro, gratis. Salam satu hobi, salam satu langit, merpati Lost Door, thank you. Bang Ling, makasih ya. Oke, siap. Sukses terus ya. Sampai ketemu lagi. Oke.